teman-teman dari Gansol, di sini ada juga BMI, DMG, dan kemudian ada Pak Sabu Tokes. Ini acara kegiatan kita patut untuk apresiasi ya. Dan ini ada 5 juta masker se-Indonesia yang dibagikan, dan nanti insya Allah kita tunggu lagi yang berikutnya 15 juta ya. Kita tunggu saja, pokoknya ini terus membantu dari grup dan ke staf kepresidenan, KSP, bersama Islam Negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini salah satu ikhtiar kita ya, salah satu usaha kita. COVID ini belum ada obat yang langsung bisa ini dan sebagainya, tapi tidak sudah kita kenal bersama bahwa menggunakan masker bisa meredam penyebaran daripada COVID, kemudian bagaimana 3M itu ya. Harapan ke depan Pak Ruhut? Harapan ke depan ini terus berjalan, karena ini COVID kita belum tahu berhenti ya. Dan kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat, kita sudah ada program vaksinasi, dan bagaimana kemudian antusias dari para masyarakat untuk ikut bervaksin RIA bersama pemerintah. Kita sudah divaksin, Alhamdulillah salah satu ikhtiar. Jadi di hulu ada, hulu masker, hulu pakai untuk vaksin, kemudian hulu untuk menjaga 3M itu, 3M itu ya. Saya Alhamdulillah sudah divaksin dan sudah ada kita sekitar 50 ribuan ya, kalau tidak salah. Target kita di 60 ribuan. Paling tidak dengan sudah divaksin ini, di kesehatan dulu ya. Karena benteng terakhir daripada ketika ada penanganan dan sebagainya adalah di kesehatan, kita utamakan. Kemudian yang kedua di tahap tersebut adalah di pelayanan publik. Kalau lama publik kita nanti kategorikan mungkin nanti apa gitu kan, yang sering tatap muka dengan orang, mungkin juga sering bertemu dengan banyak orang dan sebagainya.